Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya dan sudah subscribe ya teman-teman. Karena subscribe dari kalian tuh memang penyemangat bagi saya untuk senantiasa membuat video ya. Jadi di subscribe, di like, serta di share. Terima kasih. Oke, semoga teman-teman juga diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga teman-teman hidup bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada seni silat harimau putih. Wow, harimau putih, guys. Aduh. Dari Negeri Sembilan. Seni silat harimau putih tunggal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Malaysia. Kemarin kita sudah ke Kedah, terus ke Sarawak. Mana lagi? Kemarin itu banyak kali ya, tapi ya alhamdulillah lah kita bisa berkelana di dunia peryoutuban ini, di dunia YouTube ya teman-teman. Kita bisa melihat pencak silat yang ada di Malaysia. Jadi langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Wuh, oh best nih editingnya nih, kejap. Oke, okay. Pertubuhan seni silat harimau putih tunggal tanah beradat, oke, Negeri Sembilan Darul Khusus, masya Allah, harimau. Seni silat ialah ilmu pergerakan mempertahankan diri yang melibatkan permainan senjata atau tangan kosong. Oh, budak-budak. Persatuan Seni Silat Harimau Putih Tunggal Negeri Sembilan yang ditubuhkan oleh Tajuri Muhammad Sidri atau lebih dikenali sebagai Kanda Tajuri mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Gelanggang induk harimau putih tunggal terletak di Port Dickson dan disusuli beberapa cawangan lagi hanya di Negeri Sembilan. Perubahan ini ditubuhkan hampir 7 tahun lebih dan kami bergerak di dalam Negeri Sembilan, tidak ada di negeri-negeri lain, hanya di Negeri Sembilan sahaja. Berkenaan dengan harimau putih tunggal ini, kita ada special sikit sebab pergerakan dia adalah pergerakan seekor harimau sedang bertarung. Dan juga segi keilmuan yang kita kata adalah gerak diri. Jadi gerak diri yang kita menceritakan tadi, dia menggunakan gerak pada diri dia untuk bergerak sebagai seekor harimau yang sedang tengah bertarung. Latihan ini dimulakan pada jam 9 malam sehingga 11 malam pada hari Jumaat dan Sabtu malam sahaja. Pesilat harus mempelajari latihan asas tangan kosong sebelum ke peringkat seterusnya, iaitu ujian semangat akan dilaksanakan dan akhir sekali pesilat akan menempuhi ujian terakhir mereka, iaitu ujian tempur dalam kain pelikat. Oh, belum ada ni. Kami ada 5 cawangan yang bergerak aktif dan juga juletih-juletih saya yang ditauliahkan untuk mengajar dan juga harimau putih tunggal ni juga duduk dalam dalam gabungan pesaka Negeri Sembilan. Jadi kita orang bergerak aktif dalam sukan dan juga seni. Jadi untuk harapan saya lah kepada remaja-remaja yang di luar, datanglah belajar silat ni, tak kira silat apa, tapi yang penting untuk memperkasakan balik persilatan kita di tanah air kita ni, untuk bangsa-bangsa kita yang sekarang ni yang banyak dalam cenderung kepada aktiviti yang bukan-bukan ni. Betul. Datanglah belajar silat, lebih bermanfaat guys. Okey, dah selesai. Alright, itulah tadi seni silat harimau putih tunggal di Negeri Sembilan guys. So, buat teman-teman yang memang gak ada kerjaan ya, yang istilahnya buang-buang waktu, mending ikut silat teman-teman. Karena kenapa? Itu juga bisa melatih diri, melatih emosi kita sehingga tidak gampang marah dan lain sebagainya. Itu pokoknya bermanfaat banget lah dengan belajar ilmu silat ini. Dan juga untuk kesehatan kita juga bisa terlatih seperti itu. Stamina kita juga stabil dan tidak gampang sakit tentunya kalau kita
sering berlatih dan juga mengikuti silat seperti itu guys. Itu yang saya rasakan. Nah, itu saja RSN kali ini. Salam dari Pesilat Indonesia untuk seni silat Harimau Putih Tunggal yang ada di Negeri Sembilan. Terima kasih buat teman-teman semua yang dari Negeri Sembilan, langsung aja komen dan seluruh Malaysia komen. Penuhi kolom komentar guys. Pokoknya penuhin aja. Terserah mau komentar apa, yang penting yang baik-baik, doa yang baik, karena akan kembali kepada yang berdoa. Ya, kalau doanya jelek, nanti kembalinya juga jelek guys. Yang terpenting adalah berpikir positif dan juga berprasangka baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.